Oke, balik lagi bersama Ryan Channel. Di video saya kali ini saya akan unboxing DVB-T2 merek Lubi yang saya beli dari Tokopedia. Bagaimanakah barangnya? Kita simak video berikut ini. Oke, nggak pakai lama, langsung saja saya buka. Ini paket dari Tokopedia, DVB murah merek Lubi ya. Saya juga penasaran untuk barangnya kayak gimana. Oke, ini bagian dusnya. Set top box. Ada video YouTube, WiFi, IPTV di bagian dus samping, bagian depan. Ini bagian depan full HD, IPTV, WiFi, EWS. Oke, langsung saja saya buka. Ini ada manual book, mana nanti kita bisa lihat untuk petunjuk pemakaiannya di sini. Lalu ada kabel RCA. Ini ada remote. Dapat baterai 2 piece. Dan ini barangnya untuk DVB-T2 merek Lubi. Ini bagian depan untuk DVB merek Lubi, ada USB. Di bagian sini ada channel up dan channel down. Di bagian samping, ini bagian belakang, antena in. Ini untuk antena out. Dan ini koaksial. Ini untuk HDMI, RCA, dan jack untuk listrik. Oke, ini DVB lumayan kokoh ya menurut saya. Ini bodinya pakai besi. Di bagian sini ada petunjuk untuk cara unduh software, jadi bisa diupdate softwarenya, di download melalui www.lubi.co.id. Ini ada kartu garansi. Oke, cukup sampai di sini video unboxing saya. Di video berikutnya saya akan review barang ini untuk lihat speknya dan bagaimana hasilnya. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Terima kasih.